Ini mawaqitu shalah. Jadi sudah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna shalata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." ولهذا يا إخوة ونعرف وعرفنا مواقيت الصلاة كما بينا العلماء من الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ولا يجوز تأخيرها لغير العذر ولا يجوز يؤخر الصلاة لغير العذر. نعم. sampai di kalangan para ulama tidak bolehnya takhir salat sedangkan salat ini sudah ditetapkan waktu-waktunya dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan, maka tidak ada satu pun kecuali uzur syar'i itu boleh untuk takhir salat, takhir alal waktiha. Walau li janab au hadar au najas fi thawb, najis di baju, au li faqadan ma tasturu bihi au ma tustaru bihi al-aurah, atau kehilangan sesuatu yang bisa menutup aurat. Ini tidak ada alasan untuk bolehnya takhir salat. Ala sahih. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan dikuatkan oleh jamahir min ahli ilmi. Antum bisa lihat di majmu' al-fatawa. Jadi tidak boleh mengakhirkan salat pada waktunya apa di akhir waktunya meskipun junub. Harus segera. Kalau tidak ada air, tayammum. Tidak ada air, tayammum. Najasa fi thawb. Ya, hadas atau najasa fi thawb. Najis pada baju. Aw li faqadani ma tustaru bihi al-aurah, atau hilangnya sesuatu yang bisa menutup aurat, tidak ada alasan. Wala ghairi dhalik. Ya, ala sahih kadzalik. Ya, yang sahih demikian adanya kama ikhtiyarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Bal yusalli fil waqti bihasabi halih. Salatlah sesuai dengan keadaannya. Salatlah sesuai dengan keadaannya. Ini juga dikuatkan Imam Syafi'i rahimahullah di Al-Um. Dan selainnya. Kemudian beberapa perkara yang berkaitan dengan mawaqit ini, artinya sudah kita ketahui bahwa wajib mengerjakan salat pada waktunya kecuali memang ada dalil yang diantaranya nanti disebutkan dalam kitab al-wajib. Asalnya adalah sallu ala waqtiha, karena di situ Allah Subhanahu wa taala memuji di Al-Quran, "Allazina hum ala salatihim da'imun." Di surah Al-Isyhadah ikhwah. "Allazina hum ala salatihim da'imun." Al-Ma'arij. "Wallazina hum ala salatihim yuhafidun." Mereka sebelumnya dipuji. Jadi mereka lah orang-orang yang terhadap sholatnya mereka senantiasa istimrar, istiqamah. Walladhinahum ala sholatihim yuhafidun. Mereka lah terhadap, mereka orang-orang yang terhadap sholatnya ini yuhafidun. Menjaga.
Di sini apa maksud yuhafidun? Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dzalika ala mawaqifiha. Yuhafidun ala mawaqifiha. Menjaga di waktu-waktunya. Ya, ini dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsat. Nah. Kemudian yang perlu kita ketahui juga sallu al waqtiha. Ini merupakan afdalul amal. Afdalul amal. Dan wa ahabbaha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Salat pada waktunya. Dalil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai di sisi Allah? Wa fi riwayah afdal. Yang paling afdal di sisi Allah. Artinya yang paling afdal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini yang paling afdal. Ahabbu ila Allah. Thumma, kemudian qultu thumma ay. Kemudian apa berikutnya? Birrul walidain. Ya, berbaik, berbuat baik pada orang tua. Qultu thumma ay. Kemudian apa berikutnya? Al jihad fi sabilillah. Jadi ini afdalul amal. Salat, salatu ala waqtiha. Bagaimanapun keadaannya. Ya. Kemudian juga harus kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mentahdir memberi peringatan min mutaba'atil umara ala ta'khiris salat, mengikuti pemimpin penguasa yang suka mengakhirkan salat. Jika kita jumpai nanti penguasa yang mengakhirkan salat karena sesuatu hal, karena apapun, bagaimanapun keadaannya, misalkan kecuali bidalil, apa yang harus kita lakukan? Ini ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yumituna shalah aw yu'akhiruna shalah 'ala waqtiha aw 'an waqtiha?" Bagaimana kamu jika ada penguasa menguasaimu dan mereka mematikan sholat, atau dalam riwayat mereka mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Ini penguasa berkuasa atas kita. Maka qultu, Abu Dzar berkata, aku berkata, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan padaku? Kata Nabi, qala salli as-salata li waqtiha. Kata Nabi, salatlah salat pada waktunya. Tetap salat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fa salli. Kalau kamu jumpai bersama mereka penguasa salatnya terakhir, salatnya diakhirkan, salat saja, salat bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Maka bagimu salat bersama penguasa itu adalah nafilah, salat sunnah. Ini begitu kuatnya. Ya. Jangankan penguasa yang mengakhirkan salat. Aina amfa. Sebab di kejadian beberapa tempat yang kita jumpai, satu kampung sepakat bahwa salat asar dikerjakan 4:30. Kenapa begitu? Tunggu pulang dari sawah katanya. Gitu. Ada 2-3 yang kampung yang saya tahu. Na'udzubillah. Terus bagaimana antum? Jadi ikhwan di situ, terus gimana kita? Ya ikut jamaah. Nah, ini. Jadi nunggu jamaah yang jelas-jelas mengakhirkan waktu salat hanya karena dunia, hanya karena sawah. Ya. Itu. Jangankan mereka, penguasa saja kalau begitu kita salat sendiri. Karena tidak ada jamaah misalkan. Atau misalkan boleh jamaah sendiri, jamaah sendiri. Ya.
itu. Kalau mereka semuanya ke penguasa sholat sendiri, sholat sendiri. Baru setelah itu kita penguasa sholat, kita sholat. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kejadian kampung seperti itu? Ya, kita istinbat pada hadis ini, sisa dari hadis ini. Kita sholat aja pada waktunya. Misalkan kalau sudah ada jamaah, ya sudah kita selesai. Ya, kalau misalnya sholat sendiri, kalau di situ menegakkan sholat, ya sholat saja, kan dipanggil azan, sholat. Berarti kita nafilah. Kita nafilah. Ya. Nah. Kemudian beliau menjelaskan mu'alif ini tentang beberapa waktu yang di situ boleh diakhirkan atau boleh atau kapan disegerakan. Ya. Beliau pertama menjelaskan as-salatul wusta. As-salatul wusta ma hiya? Qala ta'ala hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat-salat yang lima dan salat wusta. Nah, di sini apakah ada tambahan dari salat yang lima ini? Ya. Wau ini wau apa? Ya. Jagalah yang lima dan salat wusta, berarti enam salatnya. Kan begitu kalau dipahami. Nah, ini namanya zikrul khauf ba'dal 'am. Ini fungsinya lil-i'tina. Ya, penyebutan umum wawu ini wawu ta'kid. Ada dikatakan demikian. Jadi dijelaskan demikian. Jadi jagalah salat-salat itu dan salat wusta. Jadi zikrul 'am, zikrul khauf ba'dal 'am. Menyebutkan khusus setelah umum. Ini yufidu i'tina, perhatian khusus. Nah, di situ apa salat wusta ini? Dijelaskan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab shaghalluna anis salatil wusta. Salatil asr. Mereka menyibukkan kami pada hari Ahzab. Yaumul ahzab ya. Laha ghazwa. Ayy ghazwa? Yaumul Ahzab. غزوة الأحزاب الموجود هذا غزوة الأحزاب يوم الأحزاب موجود غزوة أي غزوة هي أيوة لا أسألكم هي الغزوة غزوة إيش غزوة البدر ولا غزوة التبوك ولا غزوة إيش خندق jadi itu perang Khandaq dikepung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga di ketakutan yang begitu kuatnya akhirnya sampai Rasulullah SAW melewatkan waktu asar. Ini salah satu udur ya. Salah satu udur untuk diakhirkan sholat ya. Ya, jadi pertama yang kita ambil faedah, sholatul wusta adalah sholat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ya. Jadi ini salah satu yang kedua, salah satu udzur yang dibolehkan takhir salat yang ya jelas ini syiddatul khauf. Seperti ini boleh. Syiddatul khauf dikepung, tidak dibunuh dan sebagainya itu dibolehkan. Dengan dalil ini. Kemudian yang kedua yang merupakan adar li ta'khir salatan waqtiha an-naumu wan nisyan. Naum wan nisyan. Tidur dan lupa. Ini boleh. Dalil man nasiya salata falyusalliha idza dhakaraha la kafaratan laha illa dzalik. Ya, hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang lupa salatlah salatnya, maka salatlah ketika dia ingat, ketika dia kapan saja, kapan saja. Setahun lagi ingat, ya salat.
Antum lupa 4 tahun yang lalu pernah lupa tidak sholat, sekarang baru sadar, ganti. Sebab itu idza dzakaraha itu kapan saja. Kapan saja. Kalau antum ingat, oh waktu dulu kelas 2 SMA misalnya, saya lupa tidak sholat. Terus, biarilah. Itu berarti antum amdan sengaja meninggalkan sholat. Ya, sengaja meninggalkan sholat. Apakah boleh ada qada sengaja meninggalkan? Nanti kita akan bahas insyaallah pada waktunya. Yang jelas itu meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi ingat-ingat. Kalau ditinggalkan banyak, wallahu a'lam. Ya. Jadi kerjakan semampunya. Naum wa nisyan. Kemudian udzur yang kedua, al-ikrah, dipaksa. Artinya dia dalam keadaan dipaksa. Jadi waman akrahu ala tarkis salat wa munia minal ima'i biha. Siapa yang memaksanya untuk meninggalkan sholat, dipaksa. Dikasih pisau di sini misalnya, di depannya. Di situ munia minal ima'i biha. Sampai terhalang untuk berisyarah saja. Dikasih pisau matanya gitu misalkan. Kalau masih ada untuk ima berisyarah bil ain wala bil ras hakada wala syai, maka tidak ada udzur. Salat di kondisi bagaimanapun. Tapi kalau sudah tercegah seperti itu, ya, itu apa namanya? Kapan qadanya? Kapan dia ini? Dia ma'dzur, jelas ma'dzur. Qadanya wa yaqdi idza zala udzuruhu. Diqada ketika sudah hilang udzurnya. Kapan saja? Kapan saja? Jadi kalau masih memungkinkan untuk ima untuk berisyarah, maka dia masih wajib. Masih wajib dan tidak perlu nanti diulang. Tidak perlu. Ya. Yang keempat, al-jama' baina salatain liman yajuz lahu al-jama'. Jadi jama' itu boleh diakhirkan ya. Jamak takhir apa seperti itu dibolehkan, ma'ruf indana. Yang kelima tadi syiddatul khauf. Berarti itu al-adar li ta'khir shalah waqtiha. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan istihbabu taqdim adh-dhuhri fi awwalil waqti fi ghairi shiddatil har. Sukai mendahulukan duhur, mendahulukan salat duhur pada awal waktunya, selain syiddatil har, panasnya menyengat. Syiddatil har, kama bayana lakum, ya, hada fi halati Saudiyah, jadi di hal Saudiyah. Amma fil baladin hadhi Indonesia. Kam derajat kan? Abrul Salatin barit hai. Hah? Sama dengan Salatin. Barit. Ma fi shidda. Hah? Ma fi shidda. Har adia. Jadi biasa harnya kan? Panasnya biasa. Ukuran panas syiddah di Saudi ini, besi itu jadi setrum. Ya, wallahi ikhwan. Apa besi-besi apa gini-gini nih, kayak begini nih apa namanya? Itu nyetrum semua.
sampai baju anak ini, gamis ini nyetrum. Jadi kadang kira ditrasi gitu, kesetrum. Waktu itu penasaran, ini apa ini? Masih puncaknya panas itu. Ketika tidak sengaja lampu dibikin gelap. Lampu dibikin gelap, lalu anak buka, bukanya kan begini. Kita ada begini. Ternyata percikan api di situ. Banyak sekali di baju. Percikan, la ilaha illallah. Kaget anak. Jadi selama ini anak kena percikan api. Terjelas percikan api. Syiddatul har. Keluar biduri nazarah muskilah bil ain. Mohon biduri nazarah aswad. Muskilah. Bukan gaya pakai kacamata hitam. Kalau antum tidak pakai itu, kelas matanya langsung sakit. Bagi kita loh ya. Tidak tahu orang sana juga pakai. Jadi sholat di Makkah, di Masjidil Haram, pas di Sahan Ka'bah itu, kan tidak ada atap. Ininya putih. Putih marmer. Jadi kalau tidak pakai begini untuk sholatnya. Jadi kita pakai kacamata semua itu. Ya, bukan gaya, ini pakai kacamata karena udur, sakit. Hatta Syekh Sudan, ya. Ceramah pakai kacamata, gaul ya, kacamata hitam, bagus kacamatanya. Ya gimana ya, tidak pakai itu antum tidak bisa baca. Itu syiddatil har. Ukurannya seperti itu. Mahumnya hadis ini di Jazirah Al-Arab, ya di Makkah atau Madinah, ya berarti seperti itu ukurannya. Nah kalau di Indonesia, insya Allah tidak sampai segitu. Jam 12 siang, antum pegang kunci gembok, tidak berani. Tidak ada yang berani, langsung pegang begini. Melepuh langsung. Jadi pakai itu, pakai kain. Pakai kain. Buka pintu, pakai gamis. Atau pakai imamah itu, pegang ini. Kalau tidak, kita kaget. Mesti kaget setrum. Daripada kaget-kagetan, mesti pakai itu. Gitu. Semuanya seperti itu. Jadi, itu syiddatul har. Amma fi baladina alhamdulillah wasat ya. Har wa syidda. Abiyah, biasa-biasa saja. Nah, di situ kalau tidak panas berarti kan Nabi SAW yusalli dzuhra idza dakhalat asy-syams. Salat zuhur ketika matahari baru saja bergeser. Berarti di awalil waktu. Adapun istighbabul idrab bidzuhri fi syiddatil har. Ketika syiddah harnya ini disunnahkan untuk didinginkan dahulu. Artinya nunggu dingin, nunggu dingin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Idza syaddal har, adridu bis-salat." Kalau panasnya sangat ya, menyengat bawa apa? Dinginkan, nunggu dingin untuk salat. Fa inna syiddatal har min sayfi jahannam. Sebab panasnya itu, apa panasnya kuat, sengatan matahari itu adalah hembusan api jahannam. Ya. Kalau di situ saja sudah terasa, ya, orang ya, pernah bulan puasa, ya, siangnya itu lebih lama dari malamnya, jadi subuhnya 3:30, maghribnya 7:30. Kholas, musim panas. Ini puasa terhebat waktu itu sudah. Gak ada orang berani keluar siang-siang. Ya. Di rumah AC, keluar mobil AC, masuk toko AC, masuk rumah AC terus. Gak ada yang berani lepas dari AC. Gak ada. Itu lumayan. Jadi habis salat terawih jadi jam 9. Ya, dan malam misalnya. 8:30 begitu. Selesai selawat jam 10 kalau di awal malam. Tidur sebentar subuh lah. Sudah sampai 3 jam tidur subuh. 3:30 sudah adzan. Puasa lagi dari situ. Waduh. Itu lumayan. Lumayan. Maka itu ikhwah, orang Saudi itu senang sekali kalau berbuka. Kita itu sampai begini ikhwah,
Ini cerita ya. Saking sudah melewati masa-masa lama sekali, mau maghrib itu lama sekali. Laparnya lebih terasa, hausnya lebih terasa. Ketika berbuka puasa, sore-sore itu jam 5, orang itu pada senang. Orang Saudi itu keluar, Indonesiin, la ta'kulu syai'ah. Intanji minni, ta'aman. Sanadbuh lakum ta'aman Indonesia. Kul ba'da hadis, sayyid. Jadi kami akan masak-masakan Indonesia. Masakan Indomie, aku bosan Indomie. Indomie kulla yawman Indomie, syekh. Syekh, nakul Indomie terus-terusan begitu. Jadi ingin makanan sini lah, makan jadi seperti itu. Orang-orang Palestina, ya orang yang kaya-kaya datang bawa ayam macam-macam. Jadi senang sekali mereka. Orang-orang Mesir yang sudah punya rumah di situ mengundang. Jadi pas berbuka mereka farhan. Jadi ingin berbagi, kepingin berbagi. Undangan banyak. Kita kan masakin, ya. Salabul ilmu kan masakin. Fisabilillah. Jadi banyak begitu. Jadi, alhamdulillah bulan puasa itu perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Ya kadang mereka kalau masak itu, kalau misalkan sebelah taruhlah bapak-bapak kampung gitu ya, misalkan masak kambing dipotong dibagi dua, langsung ditaruh di feeder panci yang besar sekali, dicampur beras, digodok begitu. Jadi nasinya campur kambing. Kambing cuma bagi dua. Di situ, ya makan jamaah. Kan sisanya bawa-bawa masih banyak itu sisanya. Begini, tidak habis effort. Udah di sini, puluh katanya. Jadi paha-paha itu masih utuh di belakang, di bawah-bawah itu. Masih tidak terjamah gitu. Jadi mereka makan panci mungkin diameter 1 meter itu. Diameternya 1 meter itu. Jadi kambingnya jadi dua di situ. Dimasak. Sederhana masaknya, jadi cerita masak ini seperti itu, sederhana. Bumbu, langsung kambing, kasih beras. Jadi nasinya rasa kambing. Jadi senang kali bulan puasa di sana itu. Ya. Mudah-mudahan nanti merasakan. Insyaallah. Kemudian istiqbal takbir bil asr. Disukai untuk bersegera salat asar. Ini mafhum. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al asr wasyams murtafi'a hayya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar dan matahari masih tinggi dan masih putih. Jadi baru masuk. Fa'in Abu Dzahib bil al-awali wa ya'ti al-awali wasyams murtafi'a. Orang pergi ke daerah awali, jadi awali di daerah Madinah, kembali matahari masih tinggi. Artinya sholatnya di awal waktu, matahari masih memutih. Kemudian ikhmuman fadadhu sholat al-asr, dosa bagi mereka yang meninggalkan atau meluputkan sampai lewat waktunya sholat asr. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qal alladhi tafutuhu sholat al-asr kannama wufira ahluhu wa maluhu. Ya. Orang yang meluputkan nanti sampai keluar dari waktunya untuk salat asar, maka dia seperti kehilangan atau berkurang dari keluarga dan hartanya. Di situ di ta'liq wufira ahluhu wa maluhu aina qasa ahluhu wa maluhu. Au nuqisa ahluhu wa maluhu. Jadi berkurang keluarga dan hartanya. An Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salat al-ashr faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka dia telah gugur amalnya. Dari sini dijelaskan bahwa habita 'amaluhu laisa kufru al-mukhrijin 'alim billah lakin huwa tahdhir syadid. Ya, tahdhir syadid min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang sangat keras. Ismu man akhara ila al-istirah. Dosa bagi mereka yang mengakhirkan salat asar sampai menguning. Jadi matahari sampai menguning, sejak maghrib.
An Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarni syaitan qama fanataraha arba'a la yadhkurullaha illa qalila. Itulah salat orang munafik. Dia duduk, dia mengamati matahari sampai sudah berada di antara dua tanduk syaitan. Kemudian dia terburu-buru, dia mematuk empat kali, jadi sholatnya cepat sekali, dan dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Nah, insyaallah nantahi ila sholatil asr. Wallahu a'lamu bis-shawab. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.